Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dimuliakan Allah. Kali ini Stadion Wiradadaha akan dipertandingkan persahabatan The Red Team versus The Dream Team yang mungkin akan seru tanpa penonton. Ya, Bang Juan keliling dulu lapangan dalam rangka check sound, tapi keamanan. Kali ada sesuatu hal yang mencurigakan, nanti tentunya Bang Juan laporkan. Ini adalah Stadion Wiradadaha yang pada video kemarin sudah dikupas tapi sekilas stadion ini bisa menampung sekitar 15.000 penonton, tapi bisa juga sampai 25.000 penonton dengan catatan penontonnya tanpa kursi, ngampar sama, boleh nago, boleh cimogo, boleh ngedaplok. Nah itu bisa saja terjadi. Lapangan Wiradadaha yang familiar disebut dengan lapangan Stadion Wiradadaha ini merupakan kandang dari tim Persikotas. Nah, Iwan mau nanya-nanya dulu, ngobrol dulu kepada teman-teman yang mau bertanding pada saat ini, The Red Team sama The Dream Team. Sepedanya mau saya taruh dulu. Kita perkenalkan siapa saja orang di dalam Red Team sama The Dream Team. Ini adalah Bapak Amang. Bagaimana kan sekarang, Bang? Sekarang sudah bebas corona. Oh, bebas corona, Bang. Jadi nanti gimana pokoknya, Bang? 70%. Boleh pelukan. Iya. Bang Ali gimana, Bang? Kan sekarang, Bang. Bang Ali dari tim merah ya? Ya, tim merah. Kenapa Busok. Tidak? Salam olahraga. Tim merah pasti jaya. Ayo, Paten. Siap, tim merah. Kenapa bajunya hitam? Persahabatan di taruh sila. Taruh persahabatan mana jeng mana? Bang, kemana aja, Bang? Biasa sibuk. Sibuk. Lain si Ganu Hayang jadi kiper. Wah, Bang Dani. Kiper. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kan sekarang, Bang? Alhamdulillah sehat. Tim mana, Bang? Tim merah apa putih? Menunggu. Oh, menunggu. Ah, ini kemarin top scorer. Alhamdulillah. Bagaimana yang sekarang, Bang? Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan saja menjadi top skor lagi. Bulan depan bulan kemarin Abang menjadi pemain terbaik, apa ya rahasianya, Bang? Itu rahasianya rajin latihan. Rajin mandi, Bang? Dan rajin mandi. Rajin tidur. Terakhir rajin gosok gigi. Iya, terima kasih. Itu Bang Aswa adalah mantan pemain Persib Junior, Persib mantan junior. Cadangan. Persib Junior. Biarlah. Dan di sini adalah tim muda. Di sini striker yang sangat jahat dengan gol. Bang Jay, bagaimana dengan pengantenan itu malam? Oh, malam gitu enggak? Sangat melelahkan. Acan, Pak Ji. Bang Ji. Ya, gimana Pak Ji? Acan, Yang. Puasa. Puasa kene. Oh gitu? Iya. Masya Allah, salam sabar. 40 dinten. Bang Ajat, gimana Bang sekarang, Bang? Pada sore hari ini? Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channelnya Bang Jiwan. Iya. Yeah. Hari ini kita akan melakukan sedikit adaptasi kembali mungkin ya di lapangan Dadaha yang sudah mungkin 4 bulan kita belum pernah ke sini. Iya. Yeah. Lapangannya kelihatan cukup bagus. Jadi kita akan jajal untuk hari ini, kita akan have fun saja di sini. Yeah. Sambil mencari keringat, sehatnya dapat, bugarnya dapat, rasa persaudaraannya kita erat. Iya. Yeah. Nah, begitu. Thank you. Terima kasih, Bang Ajat. Pak Gigi, gimana Gigi? Ya, Pak Haji. Kansnya untuk hari ini sore ini. Kan kemarin skornya sama 1-1 home and away. Sekarang kita masih optimis apalagi cuaca cerah begini ya, Pak. Yang menjadi target man sekarang siapa nih? Siapa ya, Pak? Ten. Oke, Bang. Terima kasih, Pak. Kita permanasan dulu. Nah, gimana nih? Pemuda harapan bangsa. Jangan Muhammad Fadil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
atas. Enggak, masalahnya ketika saya nyerang, jangan dihalangan atuh. Siapa? Biarkan saya membuat gol-gol yang indah. Siapa? Siap, siap. Itu harapan dari abang. Siapa? Terima kasih Bang Adil. Yo, demikianlah persiapan kedua tim, Big Smith, The Red Team versus The Dream Team. Wassalam, Bang Jiwan.